Halo, di selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kali kita akan mencoba melihat Google Play Pesku, ya. Di sini aku belum bayar dan aku di sini sudah kadaluarsa, ya. Jadi kita lihat apakah kalau kita itu kadaluarsa atau tidak membayar Google Play Pes lagi, apa kita bisa bermain game, ya guys, ya. Kita akan coba. Nah, aku sudah mendownload banyak sekali game Play Pes, ya. Kita akan coba satu-satu. Coba kita bermain game yang berbayar, guys. Misalnya apa? Monster Hunter Stories, ya. Kita lihat, ya. Kita akan bermain Monster Hunter Stories di sini. Apakah ini masih kita bisa mainkan atau tidak, guys, ya? Oke, kalau di sini kita bisa mainkan sih. Oh. Oke, apakah kita bisa mainkan game ini, guys? Ataukah kita nggak bisa mainkan lagi? Coba, ya. Bisa sih, Navian. Katanya orang-orang nggak bisa, ya. Coba. Kita mainkan, guys. Coba kita mainkan beberapa menit gitu, ya. Coba, ya, aku penasaran nih. Aku disini belum bayar, ya. Play pass-nya aku belum bayar, guys. Bahkan masih bisa main game ini, guys. Atau mungkin besok, ya, nggak bisa, ya, guys, ya. Entahlah, aku nggak paham sih sama game ini. Iya, sama play pass, maksudnya. Google Play Pass itu kayak gimana, guys. Tapi kalau aku lihat di sini, kita masih bisa main game, ya. Meskipun ini gamenya berbayar, kalau kan nggak tahu, ya. Ini gamenya itu harganya 300.000, guys, ya. Ini harganya 300.000, tapi kita bisa mainkan game ini, mas, ya. Kita lawan ini, misalnya. Bisa kok. Bisa, guys. Kita masih bisa lawan ini, guys, ya. Hah. Masih bisa kok kita, guys. Itu kita bisa mainkan. Masih bisa, guys, ya. Oke, ini sudah 3 menit kita bisa mainkan, ya, ini game ini, guys. Bisa kok, ya. Tidak ada batas waktu sih. Oh, nggak tahu siapakah. Ya, ada iklannya nanti, mungkin nggak tahu juga seperti ini. Terus kalau soal download gimana? Kalau download gimana, guys? Nah, ini Play Pass-ku, ya. Kalau download gimana, ya? Apakah kita bisa download lagi? Misalnya Limbo ya. Coba, ya. Kita install bisa. Oh, install bisa kok. Bisa kok, ya. Atau mungkin kita, anu, ya, mungkin nunggu seminggu mungkin, ya, ini. Mungkin nunggu seminggu baru kita nggak boleh main game. Aku nggak tahu sih. Coba aku akan mainkan besok, guys, ya. Coba aku mainkan besok atau mungkin aku akan cari di Google ini ketentuannya seperti apa, guys, ya. Aku akan coba cari di ChatGPT juga sih gitu ini. Oke, kalau aku lihat di ChatGPT katanya jika langganan Google Play Pass Anda habis, Anda tidak akan lagi memiliki akses ke game aplikasi berbayar yang termasuk dalam layanan Play Pass meskipun Anda telah mendownloadnya sebelumnya. Oke, jadi di sini katanya kita tidak bisa bermain game ini kalau kita tidak membeli lagi Play Pass, ya. Tapi tadi bisa kok ini, guys. Dan di sini tidak ada anu, ya. Tidak ada tenggangnya gitu loh. Tenggangnya itu tanggal berapa kita nggak tahu, coy, di sini. Ini aku akan coba kontenin besok lagi, guys, ya. Ini hari tanggal berapa ini? Tanggal 12 Juni, ya. Kita akan coba bermain ini besok, apakah besok masih bisa kita mainkan atau tidak, guys, ya. Sebentar, contoh mati nih. Oke, ini hari kedua dan aku sudah ada notifikasi ini, guys, ya. Ini tanggal 13 Juni, ya, Kamis, dan ini ada notifikasi bahwa aku harus bayar Google Play Pass, ya. Di sini apakah kita masih bisa untuk bermain game yang kemarin ini, ya? Kita akan coba lihat. Tekan main Monster Hunter Stories karena ini harganya mahal sekali kalau kita nggak pakai Play Pass, ya. Apakah kita masih bisa main game ini? Kita akan lihat. Masih kok, ya. Masih bisa kok, guys. Sebisa kita mainkan, guys, ya. Sebisa kita mainkan, guys. Load coba, ya. Aku main bentar doang di sini. Apakah sama kayak kemarin, ya? Oke, sama aja, guys. Bisa, guys, ya. Masih bisa kita mainkan di sini. Coba kalau kita cancel langganan kita gimana, ya? Coba, ya, kita batalkan langganan gimana, guys, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat di sini apakah bisa, guys. Masih bisa, ya. Lanjutkan pembatalan. Let's go. Terkait biaya, ya. Serah, guys. Coba kita lihat di sini. Apakah kalau kita batalkan masih kita bisa mainkan di sini? Oke, kita sudah dibatalkan langganan aja, ya. Dan di sini nggak ada Play Pass lagi, ya. Terus kemudian kita akan lihat gamenya lagi, guys, ya. Monster Hunter Story kita akan mainkan lagi, guys. Apakah masih bisa, guys? Si bisa kok. Bisa kita mainkan, ya, meskipun kita batalkan, guys. Wow. Masih bisa kok, ya. What?
saya nggak bisa guys, kita kata siapa gitu loh. Masih bisa kok ya. Wah, main game yang lain guys. Coba main game yang belum aku mainkan ya. Misalnya game Dev Story ini juga bayar sih. Game Dev Story ya. Kalau ini bisa kita mainkan kayak. Bisa kok. Yes. Oh bisa guys. Bisa kok ya. Coba kalau main game balapan coba ya. Rush Rally coba. Rush Rally 3 guys. Masih bisa kita mainkan guys. Masih bisa kita mainkan guys. Wah ini, apakah ini nggak boleh ya? Google nggak tahu saya ini. Kasih tahu Google sih ini. Jadi buktinya bisa kita mainkan guys. Wah bahaya nggak sih? Tapi masih bisa kita mainkan guys ya. Ini harganya mahal juga sih btw. Ini kalau gue pakai Play Pass ini mahal harganya guys. Masih bisa kita mainkan guys, lihat ini. Loh, mana sih? Banyak harus ngomong ke Google nya. Ini gimana, aku sudah batalkan Google Play nya kok enggak masih bisa dimainkan guys ya. Lihat grafiknya bagus banget loh. Oke guys ya, apakah ini membuat kalian itu bangga ya, kalian mendapatkan Google Play Pass tapi masih bisa kalian mainkan ya. Enggak tahu sih sampai kapan kita mainkan, enggak tahu guys ya. Mungkin nanti ada update terbaru aku akan kasih tahu kalian di kolom komentar guys. Makanya kalian subscribe video ini biar kalian tahu apakah aku masih bisa mainkan game-game Play Pass ya. Tapi yang aku tahu nih kayak masih bisa guys kita mainkan guys Play Pass ya kalau sekarang ya. Nah, enggak tahu besok mungkin kita enggak bisa, I don't know. Kalau besok enggak bisa ya kita harus beli lagi si Play Pass ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next review Play Pass ya. Silakan subscribe channel ini biar kalian tahu apa saja game-game yang aku rekomendasikan di Play Pass ya. Thank you very much and good way. Tekan stop dulu lah.